Hai Gemaser, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Karena aku tahu kalau kalian kan kalau nonton ini jamnya nggak tentu. Sekarang aku lagi ada di salon baru aku. Setelah berapa hari buka, aku baru hari ini sekarang kesini. By the way, aku mau say thank you untuk teman-teman yang udah ngirimin bunga dari kemarin. Seneng banget, so happy. Itu dari luar salonku kayak gitu, cantik banget. Ini karya dari Kak Susan. Tuh lihat, lucu banget. So cute salonnya, keren. Kayak kemarin udah dipasang, oh udah pasang lampu ya. Wow. Kamu sehat? Sehat, alhamdulillah Pak. Selamat sore. Bagus amat salonnya. Selamat sore. Hai. Selamat banget datang bajunya. Sehat. Cantik. Cantik kan, gitu. Kabar lu? Baik dong. Lu baru datang ya? Iya. Ada bulur. Iya dong. Yang udah langsing. Ternyata dokter Cici besok belum praktek. Iya, tapi kan kita udah fresh, gak apa-apa dong. Gila deh. Iya dong, nah, sayang. Ini salonnya keren banget, kayak Gun. Iya dong. Nah, jadi kalian kalau lagi ke salon, nah mau potong kayak apa? Di sini ada. Tuh. Ya kan? Nice ya. Tuh. Eh, pasang lagu-lagu dong, Tika. Pasang lagu. Iya sih. Mana sehat? Kak Susan. Kak Susan, ini Ripka Ida Jaya. Kak Susan yang di dekor ini. Kamu bilang bling-bling kayak lampunya. Iya. Lo kado apa sih? Sehat. Sehat. Kak Susan kenalin nih Rika. Rika interior juga tuh di ujung. Hah? Ya. Jadi di sini nih tempat produk-produk cat. Terus udah gitu di sini ada mini pedi, gemes. Apa itu? Ini siapa? Oh iya. Gemes banget. Eh, aku mau ke atas, mau Kak Susan kita cek ruang hijab dulu yuk. Hai. Aku mau ganti kuku. Aku juga. Aku pikir kamu mau pasang taruh kursi di sini, Beb. Oh, ada. Tapi kursinya kita belum. Jadi sekarang di salon aku ini ada Linea Beauty Bar. Ini mani pedi para selebriti Indonesia. Kalau kalian belum jadi artis top kalau belum pakai Linea Beauty Bar. Ya. Semua artis top, you name it, semua pakai Linea Beauty Bar. Dan sekarang kita ada di sini. Itu aku Linea Beauty Bar. Ini mau ganti. Mau extension. Aku mau ganti. Iya, extension kan. Seneng deh. Eh, kamu lihat dulu itu. Apa? Itu loh. Apa, Han? Tadi yang bukan ini loh. Gak panas kok, Kak. Gak usah pakai hording. Gak usah pakai hording, oke.
Enggak, kalau siang katanya panas. Siang penong banget. Dik, kalau siang penong, Dik. Kalau siang penong. Oh ya? Hah? Ya bagus lah matahari pagi. Justru itu yang bagus karena butik ini salonnya madep ke selatan. Hai. Ini salonnya madep ke selatan. Jadi matahari pagi. Jam 11. Pas banget customer lagi duduk. Nanti gua ke sini. Halo. Hai. Apa kabar? Aku habis jualan kita aja beli. Wih, enak banget. Kebun karyawan lo. Iya dong, masih baru. Suka enggak salonnya? Lucu kan? Kan aku ikut yang dari sana. Oh, gitu. Iya. Iya. Di sini lebih punya sendiri. Let's go. Jadi, ini ruangan karena aku belum punya ruangan hijab. Jadi, oh, kurang kursi juga berarti nih, Kak. Ini Kak Susan, guys. Udah terbaik deh, udah enggak ada lain. Ini gimana nyalainnya? Oh, A. B. C. B. Jadi yang hijaunya di sebelah mana? Yang hijaunya menurut aku di sini. Sini dong. Kan, nah, kebetulan sama kan motifnya. Uh-huh. Jadi maksudnya nanti ada apa kayak gini, kita bisa pesan custom. Oh. Jadi di sini, misalnya taruh sini yang hijaunya, yang ini putih. Belakang yang dia putih. Oke. Okay. Dan untung kita punya ini satu kan, ya, Kak. Ini nanti taruh sini. Nah, terus di sini nanti aku bikinin ala-ala cermin-cermin gitu ya kali ya. Biar bener nggak? Ntar bisa nempel nggak? Kemarin cermin-cermin nggak bisa nempel. Terus taruh di mana itu cermin? Hah? Iya, itu soalnya lemas. Meja makan mana belum datang? Coba panggil Niko. Ada meja makan, Kak? Iya, aku beli meja makan buat anak-anak. Kak, apa ini diginin lagi ya? Diginiin lagi ya? Biar anak-anak nggak kelihatan. Sempit lagi ya? Bukan. Kotor? Nah, kotor lagi. Apa mbak? Di sini ada jajanan Maigun juga, guys. Kalian bisa beli di sini. Kan aku kasih barang branded supaya kalau ada klien baru nggak nawar. Ya. Iya kan? Karena kasusannya menter. Jadi salon aku ini deketan sama MS Glow Clinic Bintaro. Deket banget kan, Kak? Wow. Ya kan? Nice kan? Ini ada klien dari Menteng loh, say, jauh-jauh ke Bintaro. Gokil nggak tuh? Tuh, mampus nggak? Nice. Nice, you like? Aku pindah. Ya dong. Darah. Jadi salon aku nggak usah ditaruhin kristal, nggak usah ya. Kode. Ini minta kado apa sih? Kalau boleh tahu. Apa ya? Aku udah deg-degan nih. Jadi kalau kalian pernah lihat vlog aku pernah syuting di rumah, aku tuh beli lampunya di tempatnya Ripka, Ida Jaya. Kristal. Yang di rumah tuh, pernah ke rumahku nggak? Iya. Api rak, sing yang gede di tangga, itu. Sama yang di meja makan. Isan satu-satunya pegawai pas gajian, dia potong rambut. San. Langsung ya, gue sih mohon maaf ya, semua yang ke salon ini semuanya bayar.
Yuni potong rambut bayar sendiri nggak? Mbak Medi juga bayar sendiri. San, mohon maaf ya, San. Ini udah antri juga mau Medi. Ya nggak bisa lah. Udah murah banget itu. Karena ada diskon 15%. Bayar sendiri loh, San. Gila deh. Iya, botakin aja biar lama, antar 2 bulan lagi potong lagi gitu. Ini aku pindah ke sini nih benar-benar nggak lama loh, renov sebulan, bayangin. Dari pindah dari tempat yang lama cuman sebulan lah udah buka lagi. Best ya. Jadi kalian silakan untuk daftarkan diri kalian untuk bisa treatment di sini karena memang harus appointment only. Daftarnya di bawah ini. Amat sih, Mak. Iya dong, kan cakap aku lihat. Ini Rika. Oh, di shoot dulu sih. Ini Rika, ini Rika. Kan dia baru, ini kan geraknya ini lemot. Ini rambutnya hasil dari Van Gunawan Hair and Makeup Studio. Hair Studio. Lo kemarin berapa lama akhirnya nggak nyalon? Gue nggak begitu lama sih, pas lo belum buka kan gue sempet meme kan. Cuman kan kulit kepala gue rontok, Ben. Bagus ya Linia ya, best tuh. Mana bulur? Sini. Kayaknya gue mau ke CC aja deh. Ayo udah. Ayo udah. Dari Jumat yuk, bareng. Jumat. Dokter. Masih ngembang ini gue, agak lari-lari. Ini kurus, Medi kurus. Tuh, berapa kilo Mbak Medi? Dia sih balik lagi sih Medi. Gini dong. Udah bikin bulur lebih mudah. Nah. Nah, apa coba mau kuning-kuning. Ini terlalu kuning ya tadi ya. Nice. Oh, ini bagus loh, nice kan. Tuh, fresh. Kayak anak muda loh. Belum kalau lagi di makeup ya. Nah, tadi gak ganti kuku? Kelamaan. Lu sini ya, Bu. Berapa lama sih? Kelamaan. Tuh, lanjutin tuh. The breeze. Nih, Ripka. Apa? Yang kerok. Dok. Kalau kayak gini kan lu gak sama Linnea dong. Benar. Semua ada hikmahnya, Bek. Benar, untung Linnea kemarin gua tahan. Ya, Ci. Thank you.
terima kasih ya udah nemenin aku nyalon di Ivan Gunawan Hair Studio. Kita ada di Bintaro, jadi silakan buat teman-teman yang mau perawatan kesini, mau hair color atau mau potong atau mau apapun itu, silakan langsung datang aja kesini. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen, kasih tahu ya. Ini kalian bisa scan barcode di sini untuk bikin appointment. Kayak gitu deh pokoknya. Oke, okay? Bye.